Satu Neng, sebentar lagi juga selesai. Hai teman-teman, aku lagi bersama Aki nih. Akiku sehari-hari jualan kelapa. Nih, kelapanya. Banyak kan? Akiku memetik sendiri loh di kebun kelapa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persebaran hewan. Gak cuma di Indonesia loh, tapi di kawasan Asiatis, Peralihan, dan Australasia. Kita juga akan belajar kenapa hewan bisa punah dan upaya bagaimana agar hewan tidak bisa punah. Lebih dari itu, kita akan belajar tentang garis Wallace dan garis Weber. Pasti seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Neng, itu teman kamu si Dania sudah datang. Ya, dan sini. Aku lagi menyapa teman-teman nih di rumah. Hai teman-teman. Nanti di numerasi, kita akan belajar menghitung rata-rata atau min dengan cara membagi jumlah data dengan banyak data. Iya, kita akan menghitung rata-rata berdasarkan data yang disajikan dalam tabel. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya, dan berdoa sebelum belajar. Dania, aku tuh kangen banget jalan-jalan ke cagar alam Pangandaran. Sama, aku juga. Tapi karena ada pandemi COVID-19, kita nggak bisa sembarangan ke tempat umum yang bisa bikin orang-orang berkerumun. Ya sama tuh. Aki juga kangen jalan-jalan. Aki ingin lihat monyet yang suka usil. Dania pengen lihat rusa lagi, Ki. Waktu itu sih, Neng pernah lihat kancil sama landak. Aku pengen deh lihat gajah, tapi gak ada di cagar alam Pangandaran. Gajah adanya di Sumatera, Dan. Kalau aku sih pengen lihat komodo. Aku belum pernah lihat komodo. Wah, kalau itu mah, Neng, kamu harus ke Pulau Komodo. Kalau Aki pengennya lihat apa? Aki pingin lihat burung cendrawasih. Burung cendrawasih ada di Irian Jaya kan, Ki? Iya betul itu. Negara kita kan berbatasan dengan benua Asia dan benua Australia. Makanya persebaran flora dan faunanya mempunyai karakter yang khusus. Dua ilmuwan yang bernama Alfred Russel Wallace dan Max Carl Wilhelm Weber melakukan penelitian secara terpisah mengenai hal tersebut dan membagi wilayah selebaran fauna di Indonesia berdasarkan perbedaan ciri hewan dengan garis hayal yang disebut garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis tersebut membagi Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu kawasan Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australasia. Apa bedanya ketiga wilayah itu, Ki? Oke, Aki akan jelaskan kawasan Asiatis terlebih dahulu, ya. Pada zaman es terakhir, sebelum tahun 10.000 sebelum Masehi, Indonesia bagian barat merupakan daratan yang terhubung dengan benua Asia dan disebut dangkalan Sunda. Laut-laut di sekitarnya memiliki kedalaman yang rendah hingga sedang. Oleh karena itu, sebagian besar hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan Asia daratan, yaitu mamalia berukuran besar.
Contohnya, badak bercula satu, harimau, gajah, beruang madu, dan orang utan. Yang kedua adalah kawasan peralihan. Bagian tengah Indonesia merupakan area yang terpisah dari Asia dan Australia. Sebagian besar hewan yang ada di wilayah ini adalah hewan endemik Indonesia yang tidak ditemukan di daerah manapun. Contohnya, komodo dan anoa. Dan yang terakhir adalah kawasan Australasia. Indonesia bagian timur terhubung ke benua Australia dan disebut dangkalan sahul. Oleh karena itu, sebagian besar hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan Australia, yaitu mamalia berkantung dan burung berbulu indah. Contohnya, kuskus, cendrawasih, kakatua, dan kanguru pohon. Oh, gitu ya, Ki. Tapi binatang-binatang yang tadi Aki sebutkan udah terancam punah. Iya, kayak burung cendrawasih dan badak bercula satu. Iya, betul. Sayang sekali ya. Spesies yang dianggap terancam punah itu ketika International Union for Conservation of Nature yang disingkat IUCN telah mengevaluasi bahwa sebagian besar spesies hewan tertentu mati dan kelahiran sangat rendah dibandingkan dengan tingkat kematiannya. Terus penyebab hewan bisa punah apa? Ada banyak faktor yang menyebabkan kepunahan spesies tertentu. Sebagian besar dari faktor tersebut adalah ulah manusia. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang manusia merusak habitat hewan dan mengganggu ekosistem. Misalnya, dengan melakukan deforestasi, penambangan, dan perburuan liar. Kalau gitu, seharusnya manusia bisa menjaga dan melestarikan hewan dong, Ki. Oh iya. Kita juga harus membatasi penggunaan plastik dan juga kendaraan bermotor. Karena sampah plastik dan polusi udara sangat merugikan spesies hewan dan tumbuhan. Sampah plastik yang dibuang ke sungai akan berakhir di laut, sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga mengganggu kehidupan di laut. Iya, aku pernah lihat di YouTube. Ada penyu di laut yang gak sengaja mengonsumsi plastik atau terjaring tumpukan sampah. Selain itu, polusi udara sangat mempengaruhi kualitas bumi sebagai tempat hidup berbagai macam makhluk. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan pelarangan perburuan liar dan pengembangan lahan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus menciptakan perlindungan khusus seperti cagar alam, taman nasional, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan Aki tadi, apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri hewan dari wilayah Asiatis, peralihan, dan Australasia? Serta sebutkan contoh hewannya ya. Aku masih ingat ciri-ciri hewan dari kawasan Asiatis. Apa coba? Hewan yang ada di kawasan Asiatis umumnya mamalia berukuran besar. Contohnya badak bercula satu, gajah, beruang madu, dan orangutan. Yap, betul. Nah, teman-teman, sekarang kalian tinggal sebutkan ciri-ciri hewan dari peralihan dan Australasia. Sebutkan jawabannya di kolom berikut ya. Jika sudah selesai, jangan lupa tunjukkan hasil kerja kalian ke orang tua atau guru kalian ya.
Dari penjelasan tadi, kalian pasti sudah mendengar kosa kata baru kan? Yuk, sekarang kita cari maknanya satu persatu. Yang pertama, cagar alam. Neng tahu nggak artinya? Cagar alam artinya daerah yang kelestarian hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Betul itu. Nah, tadi ada kata deforestasi. Kalian tahu nggak artinya? Dania belum pernah dengar. Apa artinya, Ki? Deforestasi artinya penebangan hutan. Terus kalau kata ekosistem, Dania tahu nggak artinya? Tahu. Ekosistem artinya keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Betul, Dania hebat. Tadi ada kata endemik. Neng, tahu artinya? Enggak tahu, Ki. Endemik artinya secara tetap terdapat di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau hayal, tahu nggak artinya, Neng? Tahu. Hayal artinya hasil angan-angan. Betul kan, Ki? Betul. Kalian hebat. Tadi ada kata mengevaluasi artinya menilai. Nah, sekarang yang terakhir, kata suaka marga satwa. Kalian tahu nggak artinya? Aku tahu. Artinya cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Betul, kalian berdua memang hebat. Nah, kalian sudah belajar kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita belajar melengkapi kalimat rumpang dengan kata-kata yang tadi. Setuju? Setuju. Selain merusak titik-titik hutan, titik-titik yang dilakukan secara tidak terkendali akan mengakibatkan banjir, berkurangnya penghasil oksigen, dan tanah longsor. Selain merusak ekosistem hutan, deforestasi yang dilakukan secara tidak terkendali akan mengakibatkan banjir, berkurangnya penghasil oksigen, dan tanah longsor. Betul. Sekarang, Dania ya. Titik-titik, Kawah Ijen berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Di kawasan ini terdapat hutan pegunungan kering yang didominasi pohon cemara. Sementara itu, burung yang hanya bisa ditemukan di kawasan ini antara lain walik kepala ungu dan cekakak Jawa. Cagar alam Kawah Ijen berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Di kawasan ini terdapat hutan pegunungan kering yang didominasi pohon cemara. Sementara itu, burung yang hanya bisa ditemukan di kawasan ini antara lain walik kepala ungu dan cekakak Jawa. Betul, 100 untuk Dania. Sekarang yang terakhir ya. Titik-titik di kawasan Pulau Komodo dan Pulau Rinca melindungi satwa titik-titik Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo. Suaka marga satwa di kawasan Pulau Komodo dan Pulau Rinca melindungi satwa endemik Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo. Kalian berdua memang keren. Oh iya, kalian ingin belajar kan? Sebentar ya, Aki ambilkan meja kecil dulu. Baca soalnya dulu yuk. Abis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, biar teman-teman juga bisa pada tahu cerita kita. Oke. Pada suatu hari, Rudy pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Rudy senang sekali karena akan melihat berbagai jenis hewan.
Sesampainya di kebun binatang, Rudy melihat papan informasi yang terpampang di dekat pintu masuk. Papan tersebut memuat beberapa informasi, di antaranya data banyaknya pengunjung kebun binatang selama seminggu terakhir. Pertanyaannya, berapakah rata-rata banyaknya pengunjung kebun binatang setiap harinya pada pekan pertama bulan Oktober 2020? Nah, teman-teman, untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus rata-rata atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data, yaitu rata-rata banyaknya pengunjung kebun binatang setiap harinya pada pekan pertama bulan Oktober 2020. Dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah pengunjung selama sepekan dengan banyaknya hari dalam sepekan. Yuk, kita cari jawabannya. Jumlah pengunjung selama sepekan mulai hari Senin sebanyak 550 orang, ditambah Selasa 525 orang, ditambah Rabu 640 orang, ditambah Kamis 605 orang, ditambah Jumat 450 orang, ditambah Sabtu 850 orang, dan ditambah Minggu 1000 orang. Maka hasilnya adalah 4.620 orang. Setelah kita dapatkan jumlah pengunjung selama sepekan, maka kita akan cari rata-ratanya dengan cara membaginya dengan banyaknya hari dalam sepekan, yaitu 7 hari. Jadi rata-rata sama dengan 4.620 dibagi 7, sama dengan 660. Jadi rata-rata banyaknya pengunjung kebun binatang setiap harinya pada pekan pertama bulan Oktober 2020 adalah 660 orang. Betul nggak, Neng? Betul. Apakah jawaban teman-teman di rumah sama dengan hitunganku dan Neng? Keren! Sekarang kita kerjain PR-nya ya, Neng. Ayo. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Namun, sangat disayangkan, beberapa flora dan fauna sekarang sudah masuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Spesies yang terancam punah artinya sebagian spesiesnya telah mati dan tingkat kematiannya lebih tinggi daripada tingkat kelahirannya. Apakah kamu mengetahui hewan apa saja yang terancam punah di Indonesia? Aku tahu, ada badak, jalak Bali, anoa, harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Banyak banget ya hewan yang terancam punah. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat statistik yang sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikut ini. Ini adalah data jenis satwa yang terancam punah serta banyaknya pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Berdasarkan data tersebut, banyaknya gajah Sumatera yang terancam punah pada tahun 2015 adalah 84 ekor. Pada tahun 2016 adalah 115 ekor. Dan pada tahun 2017 adalah 362 ekor. Neng, bisa nggak kamu hitung berapa rata-rata banyaknya gajah Sumatera yang terancam punah selama 3 tahun tersebut? Bisa dong. Rata-rata banyaknya gajah Sumatera dalam 3 tahun dapat diperoleh dengan cara jumlah gajah Sumatera yang terancam punah di tahun 2015 yaitu 84 ekor. Ditambah jumlah gajah yang terancam punah di tahun 2016 yaitu 115 ekor. Ditambah jumlah gajah yang terancam punah di tahun 2017 yaitu 362 ekor. Kemudian dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu 3. Tahun 2015, 2016, dan 2017 sama dengan 561 dibagi 3 sama dengan 187. Jadi rata-rata banyaknya gajah Sumatera yang terancam punah pada tahun 2015 sampai 2017 adalah 187 ekor. Dania, kamu bisa nggak menghitung rata-rata banyaknya banteng dari tahun 2015 sampai 2017? Bisa dong.
Mari teman-teman, kita lihat kembali tabel data banyaknya hewan yang terancam punah. Pertanyaannya, berapa rata-rata banyaknya banteng yang terancam punah dari tahun 2015 sampai tahun 2017? Yuk, kita hitung bersama. Rata-rata banyaknya banteng selama 3 tahun tersebut adalah 45 ditambah 381 ditambah 270 dibagi 3 sama dengan 696. 696 dibagi 3 hasilnya 232. Jadi rata-rata banyak banteng pada tahun 2015 hingga 2017 adalah 232 ekor. Wah, akhirnya selesai juga ya PR kita. Iya, akhirnya udah selesai deh. Tapi gimana kalau misalkan kita kasih soal latihan buat teman-teman di rumah? Boleh. Teman-teman di rumah, siapkan alat tulismu ya. Dan kerjakan dengan percaya diri, oke? Teman-teman, tahu nggak salah satu tanaman asal Indonesia yang terancam punah? Namanya adalah pohon ulin. Pohon ulin sering juga disebut bulian atau kayu besi karena menghasilkan kayu yang sangat kuat. Habitat asli pohon ulin kini semakin berkurang. Pertumbuhan pohon ulin juga relatif lambat. Hal ini menyebabkan pohon ulin termasuk spesies yang terancam punah. Pada sebuah penelitian, diketahui bahwa pemberian mikoriza dapat memicu pertumbuhan pohon ulin. Mikoriza adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman, sehingga penyerapan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat menjadi lebih efektif. Pada penelitian tersebut, dilakukan penanaman 5 pohon ulin tanpa pemberian mikoriza dan penanaman 5 pohon ulin dengan pemberian mikoriza. Setelah 1 tahun, diperoleh data tinggi tanaman sebagai berikut. Perhatikan datanya ya teman-teman. Bila perlu, kalian catat. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, berapakah rata-rata tinggi pohon ulin yang ditanam tanpa pemberian mikoriza setelah 1 tahun? Pertanyaan kedua, rata-rata tinggi pohon ulin yang ditanam dengan pemberian mikoriza setelah 1 tahun adalah 61 cm. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jelaskan jawabanmu. Kerjakan di buku catatanmu ya. Jika sudah selesai, kamu bisa memberikannya kepada guru atau orang tuamu. Teman-teman, apakah kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang persebaran hewan di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu kawasan Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australasia. Kita juga sudah mempelajari flora dan fauna yang terancam punah di Indonesia. Apa penyebab kepunahan dan bagaimana cara mencegah kepunahannya? Di numerasi, kita sudah melihat data-data flora dan fauna dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kita sudah menghitung rata-ratanya. Terima kasih ya sudah menemani aku dan Neng belajar. Nah, tetap belajar dari rumah dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.
Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.